Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat pagi. Jadi buat sahabat semua sudah makan, sudah sarapan pagi semuanya ya. Jadi selama ini kita tidak pernah menjelaskan di YouTube ataupun bagi tahu kepada YouTube berapa gaji kita selama nge-YouTube ya sahabat semua. Jadi semalam jadi semalam ada kakak yang bertanya kepada kita berapa gaji kita satu bulannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya sahabat semua. Sebetulnya ya sahabat semua, sudah adalah kita nge-YouTube dalam 1 tahun lebih, 1 tahun setengah saya rasa ya sahabat semua. 1 tahun setengah saya sudah nge-YouTube, dan channel YouTube kita itu dibuat oleh Kak Sri ya sahabat semua, dibuat oleh Kak Sri. YouTube kita terdaftar lewat Malaysia. Karena waktu itu pun kita belum paham juga ya sahabat semua, jadi Kak Sri yang daftarkan lewat Malaysia. Jadi setiap setiap kalau saya gaji, selalunya Kak Sri yang hantar. Kak Sri kalau sudah gaji macam itu, Kak Sri yang hantar. Jadi akun channel Odilia, Odilia terdaftar di Malaysia ya sahabat semua. Karena waktu itu kita belum paham juga. Jadi ya nanti Kak Sri yang bagi tahu kepada sahabat semua ya, menerangkan. Hai pemirsa, hai sahabat Mama Nirmala semua. Hari ini kita ada channel Mama Nirmala pemirsa. Ada ibu saya call, dia kata, "Kak, ada orang minta saya review saya punya gaji YouTube, Kak. Macam mana mau tengok saya punya gaji ya, Kak?" Dia cakap. Sebenarnya bulan-bulan dia boleh tengok di YouTube Studio, satu hari dia dapat berapa juga dia boleh tengok. Cuman untuk melihat keseluruhan selama dia ber-YouTube, dia tak tahu mau tengok. Gitu, memang saya pun belum ajar lagi. Dia ini orangnya polos, ada orang minta review gaji dia mau buat, dia cakap. Jadi saya di sini yang akan menunjukkan kepada kalian gaji Mama Nirmala pemirsa selama dia ber-YouTube. Dia ber-YouTube kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Cuman ini saya akan spill 1 tahun saja, karena sekarang kan gaji itu kalau sudah 1 tahun itu dia akan simpan di tempat lain lagi tuh, karena kita kena bongkar-bongkar. Tapi dari 1 tahun ini pun kalian boleh lihat purata. Rata-rata gaji dia itu setiap bulannya itu berapa pemirsa? Tada! Boleh kalian lihat di situ. Kalau kalian lihat selama adik saya ini ber-YouTube sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah, dia sudah dapat $2,000 pemirsa. $2,000 itu hampir sekitar 8.000 ringgit dekat 2 tahun pemirsa dia buat YouTube. 8.000 ringgit. Pasti kalian terkejut kan? Enggak sebanyak yang kalian pikirkan pemirsa ya gaji YouTube dia. Cuman dia itu orangnya walaupun enggak ada view-nya dulu, satu-satu hari itu dia akan still buat juga lah. Cuman sekarang agak lumayan view dia. Start saya pulang hari itu dengan suami, masa itu dia ada dapat lebih sikit. Kalau kalian tengok tuh di bulan Oktober, di bulan November dia dah start dapat $183. Kalau kita kalikan saja dalam $1 tu 4 ringgit. 4 ringgit, so dia boleh dapat dalam duit Indonesia tu dekat-dekat 2 juta lah, 2 juta rupiah lah gitu. Terus ini ada juga dia dapat paling banyak sih bulan ini semalam ya. Ini karena kemarin itu kan saya pulang, jadi masa saya di sana tuh dia buat video tuh 2 satu hari pemirsa. Jadi dia dapat 600 satu hari dua kali. $629 pemirsa. Kemarin udah dipotong semua tax, income tax kan kita dipotong dari Amerika ya. So dia dapat semalam berapa semalam dalam 1000 berapa ringgit semalam dia dapat tuh
kurang 300 lagi tidak 8 juta rupiah pemirsa. Jadi itulah dia. Tapi kalau kalian lihat purata bulanan Mama Nirmala gajinya ini tuh ada juga dia dapat 8 dolar saja, 8 kali 4 32. 32 ringgit 100 ribu, ada juga 1 bulan 100 ribu saja dia dapat. Ada juga 13 dolar. 13 dolar itu dia dalam 52 ringgit. Dapat juga lah dalam 150 ribu. Makanya kemarin awal-awal dia buat YouTube itu, dia kemarin kan bermodal juga pinjam-pinjam kepada kita itu kemarin sekitar 4 jutaan. Sampai sekarang pun saya tak potong, karena kalau saya potong kesian saya apa dia makan gitu. Jadi ini selalu setiap bulan tuh kadang dia dapat tuh 32 dolar, 39 dolar gitu. Kalau dia dapat dalam 50 dolar ke atas, kita akan selalu gunakan 1 juta. Tapi sekarang 1 juta satu bulan apa boleh beli? Tapi itu pun mereka cukup pemirsa. Salut saya sih. Yang paling saya salut itu Mama Nirmala, dia sangat pandai apa simpan duit. Jadi waktu dia dapat 64 dolar, 64 dolar, 65 dolar tuh kadang-kadang tuh kemarin kan ringgit agak down, jadi satu dolarnya itu kemarin 4.23 dolar, so 65 dolar dia dapat, saya boleh bagi dia dalam 1 juta. Nah ini 183 kemarin saya bagi 2 juta, cuman yang paling banyak inilah 600 itu, terus kemarin saya bagi 8 juta. Jadi dia orang sudah ganti handphone. Dia tadi beli handphone and then balance-nya dia kata dia simpan bagus. Saya cakap sebab ada anak kecil kan, kena simpan duit. Betul tak pemirsa? Anak duit ni dia kita kena ada duit simpanan emergency. Apalagi kalau di kampung saya pergi hospital itu jauh sekali. Ya kan, terus gitu mereka Mama Nirmala saja yang ada kis kartu Indonesia Sehat. Dia akan berobat kemana aja itu free. Ya, tapi kalau anak dia, Bapak Nirmala semua, ya keponakan saya mereka semua akan bayar pemirsa. Kayak kemarin itu kan si Ejanya batuk, pergi hospital, habis juga dia entah berapa juta gitu. Sana biaya perobatan kan mahal ya, jadi saya bilang harus ada duit pegangan. Jadi itulah dia pemirsa, gaji Mama Nirmala yang kalian penasaran. Dia membuat YouTube 1 tahun lebih lah, tapi belum sampai 2 tahun. Dan selama 1 tahun 6 bulan itu dia dapat 2.000 dolar, sekitar 8.000 ringgit. Sikit saja kan, tapi tak apa. Rezeki itu udah ada yang tentukan, yang penting usaha. Saya bilang gak ada penonton pun 500 orang, 200, 700 gitu, tapi tetap aja dia buat. Jadi sekarang view dia tuh 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Ha, tadi mak saya kata dia mau panggil semua jemaat di gereja, mau buat doa syukuran di rumah. Jadi Mama Nirmala beli ayam katanya tadi. So pemirsa, terima kasih banyak ya, bye. Jadi seperti dalam penjelasan video Kak Sri tadi lah, hasil yang kami dapat ya sahabat. Memang dari dulu baru bulan semalam kita dapat yang gaji yang lumayan. Anu mau datang ke sana? Anu mau enggak? Dia itu punya. Di kamar bos semalam. Tengok di kamar dulu. Nah, jadi itu ya sahabat semua, gaji kita yang semalam, yang bulan semalam ya sahabat semua, syukur alhamdulillah. Itu Eja pula yang menangis, baru bangun ya sahabat semua, tadi tidur. Bulan ini kita dapat kurang dari 8 juta ya sahabat semua, kurang dari 8 juta tadi, tapi semalam itu Kak Sri hantar 8 juta juga ya sahabat semua. Kak Sri pun ya seperti itu juga ya sahabat semua. Kadang kita gaji memang tidak ada, kadang ya 60 dolar saja, tapi Kak Sri hantar 1 juta macam itu ya sahabat semua, karena tak sampai juga. Sebab ya 100 dolar juga saya rasa kalau baru bisa diambil ya sahabat semua. Jadi bulan ini saya dapat 8 juta dan saya bagi kepada emak bapak saya juga biring ya sahabat semua, karena ya berkat doa mereka juga alhamdulillah kita dapat gaji. Ini yang paling besar saya dapat ya sahabat semua. Bulan semalam saya dapat ada 2,5 juta, dan bulan semalam, bulan yang lepas ya sahabat semua, waktu itu anak biring semua berkumpul di situ, saya dapat
ada 6 juta. Tapi yang 6 dengan 2 juta setengah itu saya simpan untuk buat rumah ya sahabat semua. Dan adalah sebagian-sebagian itu saya simpan juga karena ya kita hidup ini mesti ada simpanan ya sahabat semua, apalagi ada anak kecil. Kan aku? Jadi ya dan saya juga ada belikan ya sahabat semua handphone, sebab handphone kita ini selalunya problem. Terkadang kita ada mau video tapi dia tidak boleh, seperti itu. Karena saya rasa kalau handphone ini selalu video ya sahabat semua, rasa-rasa saya itu ngeblank juga ya sahabat semua, akan ada problem macam itu. Ilalang, jadi di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua sudah membantu saya lewat untuk melihat video saya, karena kalau tidak bukan sahabat semua mungkin ayo kita tidak akan dapat uang ya sahabat semua. Buat sahabat semua, terima kasih banyak atas supportnya selama ini dan dukungannya. Kami yang bisa mengasih doa kepada sahabat semua, semoga sehat-sehat, banyak rezeki, lancarkan segala urusannya, jauhkan semua penyakit ya sahabat ya. Amin, itu yang paling penting ya, sehat-sehat. Iya. Jadi segitulah gaji kita ya, itu pun harus bersyukur. Harus bersyukur, intinya kita harus bersyukur apa yang kita punya, sebab di luar sana banyak yang tidak seperti kita, seberuntung kita ya. Jadi yang berpenasaran itulah gaji kita ya kak ya. Terima kasih semua ya sahabat. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.